tanggal 14 bulan Maret tahun 2022. Dengan ini saya resmi melantik saudara-saudara sebagai kepala desa. Pertama sekali saya mengucapkan selamat kepada para kepala desa, 18 orang kepala desa, bapak-bapak kepala desa yang baru saja dilantik sebagai kepala desa pada hari ini, dan ibu ketua tim penggerak PKK desa yang baru saja dilantik hari ini. Ada simbol yang kita dapatkan di bahu itu adalah kita sebagai kepala desanya dipilih oleh rakyat, memegang tanggung jawab di bahu kita bagaimana kita menjalankan pemerintah desa, membina kemasyarakatan di desa, melaksanakan pembangunan desa. Sehingga aturan pemerintahan, administrasi keuangan desa, kemudian berbagai teknik pemerintahan yang ada dipahami oleh kepala desa.